Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7 dengan subtema melalui perayaan Natal, kita menyerahkan segala kekhawatiran hidup akibat pandemi COVID-19 ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melindungi. Kita akan memasuki barisan prosesi. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Ibu Ernawati Tampubolon. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih, karunia, dan anugerah-Nya, kita boleh melakukan Natal virtual di tengah pandemi COVID-19.
Saya, Ketua Natal, sekaligus mewakili guru-guru, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang telah memberikan dukungan kegiatan Natal Virtual 2020. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deni M. Syanipar sebagai penasehat Natal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, terutama panitia Natal yang telah bekerja keras menyiapkan Natal Virtual 2020. Dan juga saya berterima kasih kepada anak-anak ibu, terutama siswa yang telah memberikan kontribusi dalam pembuatan video, baik itu liturgi maupun kur. Dan saya berterima kasih juga kepada orang tua siswa yang telah memberi dukungan juga dan bahkan telah menyaksikan Natal Virtual 2020. Natal Virtual adalah Natal perdana bagi Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan mungkin sekaligus akan menjadi Natal kenangan untuk tahun ke depan. Melalui perayaan Natal Virtual, marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita tentang pandemi COVID-19. Kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melindungi bahkan memberkati kita sesuai dengan tema Natal kita, Mazmur 91 ayat 7. Natal virtual adalah Natal spesial di tengah pandemi COVID-19. Marilah kita tetap bersyukur dan berdoa agar pandemi COVID-19 berlalu sehingga kita bisa beraktivitas secara normal, beribadah, bahkan bersekolah seperti sedia dulu kala. Biarlah berkat Natal virtual sama atau bahkan lebih dari Natal tahun sebelumnya. Saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan Yayasan sekaligus Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bapak Huliman, waktu dan tempat kami persilahkan. Semangat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati, Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan. Yang saya hormati Ibu Pelangi Wung Wijaya selaku pimpinan manajemen Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang saya hormati Bapak Ibu tim kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang saya hormati Ibu Deni Megawati Syanipar selaku Pembina Kerohanian Agama Kristen Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang saya hormati Bapak Pendeta yang pada hari ini hadir di perayaan Natal. Yang saya hormati Ketua Panitia Perayaan Natal Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo beserta dengan tim kerja, serta yang saya hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik, dan pastinya yang kami sayangi, anak-anak kami, siswa-siswi TK, SD, SMP, dan SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, calon generasi emas Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan kepada kita semuanya
Pada hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan berupa kesehatan jasmani dan kesehatan rohani untuk bisa hadir dan bertatap muka secara virtual dalam rangka perayaan Natal tahun 2020 untuk keluarga besar perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan perayaan Natal merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di lingkungan perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan kualitas kerohanian serta kerukunan umat beragama. Mengingat kebijakan social distancing dan protokol kesehatan, kegiatan perayaan Natal pada tahun ini dilakukan melalui platform virtual. Namun, hal ini tentu saja tidak mengurangi semangat dan sukacita menyambut Natal pada tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili yayasan dan tim kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya serta tenaganya untuk menyelenggarakan acara Natal pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh warga sekolah yang menghadiri acara perayaan Natal virtual pada hari ini dengan semangat dan penuh sukacita. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, kita yakin Tuhan senantiasa melindungi kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan kiranya kita dapat senantiasa bersyukur, bersatu hati, serta bersama-sama saling menopang satu sama lainnya, agar kebersamaan yang kita bentuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Kebersamaan yang dilandasi atas kasih Tuhan kiranya akan terus ada dan tetap terpelihara dengan baik, bahkan ketika acara perayaan Natal ini telah selesai. Demikian sambutan yang dapat saya utarakan pada momentum ini. Semoga perayaan Natal ini membawa semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik. Semoga acara yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya ini dapat berlangsung dan berjalan dengan sukses. Semoga bangsa Indonesia bisa menghadapi dan melewati tantangan pandemi ini dengan baik menuju Indonesia maju. Kiranya Tuhan memberkati perayaan Natal virtual ini dan memberikan suasana damai bagi kita semua. Keimanan membuat semua hal menjadi mungkin. Harapan membuat semua hal bekerja. Cinta dan kasih membuat semua hal menjadi indah. Semoga kita semuanya memiliki ketiganya untuk Natal ini. Selamat Natal, terima kasih. Kita akan penyalaan lilin. Kami undang Bapak Pendeta, Pimpinan Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ibu Pelangi, Kepala Sekolah SMA Bapak Huliman, Kepala Sekolah SMP Bapak Junaidi, Kepala Sekolah SD Bapak Andi, Ketua Panitia Natal, mewakili guru, mewakili orang tua, mewakili siswa. Thank you.
memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menghindarkan kami dari biarlah hati kami selalu penuh dengan sukacita karena kebaikan-Mu. Mata kami pun tetap melihat pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna di saat hidup kami diperhadapkan pada situasi yang sulit dan berat. Kami akan terus berseru, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allah-ku yang kupercaya, ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2.
Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terima kasih. Kita mendengarkan kor virtual SD kabar gembira. Thank you.
Dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 5. Keselamatan dari Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat Israel akan bersuka cita. Marilah kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab pekerjaan tangannya yang ajaib akan memulihkan umatnya. Maka bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah selalu nyanyian baru bagi Dia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 5 dan ayat 6.
SMP, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 2. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentukah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu soal perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dari makannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya. Suaminya pun memakannya. Halo Bu, nama saya Deng Nauli Tambunan, dari kelas 71. Kejadian 3, ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Amin. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala hewan di hutan. Dengan perutulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidup." Kur virtual SMP dengan judul "Walau Seribu Rebah". Thank you.
dari Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1 dan 3. SMA kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas 1 ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 2 ayat 1. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kol virtual SMA dengan judul Kunyanyi Haleluya.
terdiri dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 2 dan 3. Antara manusia yang berkenan kepadanya. Mulialah engkau ya Raja segala raja, kekuasaanmu mengatasi segala langit. Sungguh namamu agung di seluruh bumi, setiap insan tunduk kepadamu, kesempurnaanmu melingkupi jagat raya. Engkaulah Allah yang setia, yang tidak berkesudahan. Kemuliaanmu dinyanyikan ribuan para malak surga. Terpujilah engkau ya Raja pembawa damai. Glory in excelsis Deo, mulialah namamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 dan 2.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semuanya. Secara khusus kepada anak-anak kami, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA yang ada di Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, kami menyampaikan selamat menyambut hari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Di tengah-tengah perayaan Natal virtual, saya katakan sebagai Natal yang sangat istimewa, sebagai Natal perdana yang kita lakukan secara virtual, dan saya juga berharap sekaligus juga menjadi doa kita, biarlah ini menjadi Natal virtual terakhir kita karena pandemi COVID-19, kiranya karena kasih kemurahan Tuhan akan segera berakhir di tahun 2021 nanti. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal virtual kita hari ini yang dikutip dari Mazmur 91 ayat 7. Demikian bunyinya. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu, seluruh pengajar yang ada di Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini dan juga seluruh anak-anak yang kami kasihi, saya membuat judul Renungan Natal pada saat ini dengan istilah Great Security, sebuah keamanan yang luar biasa. Mengapa saya katakan sebagai the Great Security? Ketika saat ini kita sedang diperhadapkan pada sebuah tantangan besar, pada sebuah persoalan yang tidak mudah, bahkan kita katakan berat, yang dialami oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19. Situasi dunia begitu mencekam, situasi dunia begitu berat, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Tapi sadarkah kita semua bahwa ternyata berita kelahiran Yesus juga tidak luput dari sebuah suasana yang mencekam. Peristiwa kelahiran Yesus juga tidak luput dari sebuah tantangan besar. Bahkan kalau kita telusuri kembali, dalam peristiwa kelahiran Yesus telah menimbulkan kematian massal, di mana semua anak-anak yang berumur 2 tahun ketika itu harus dibunuh oleh perintah Raja Herodes. Maka boleh dikatakan suasana mencekam yang kita alami sejak adanya pandemi COVID-19, suasana kelahiran Yesus juga adalah suasana yang begitu mencekam. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 18, suasana mencekam itu digambarkan demikian. Terdengarlah suara dirama, tangis,
dan ratap yang amat sedih. Itulah suasana ketika Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Kelahiran Yesus diawali oleh duka yang begitu mendalam. Dan begitu juga Natal virtual yang kita lakukan di tahun 2020 sebagai Natal yang kita sebut Natal yang istimewa, Natal yang spesial. Memang kita sedang diperhadapkan pada suasana yang sangat berat. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, the great security, keamanan yang luar biasa dapat kita saksikan di saat malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf ketika itu, Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. The great security itu, keamanan yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Ketika anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh oleh perintah Raja Herodes, tapi the great security terjadi pada Yesus yang lahir di kota Betlehem dengan perintah Tuhan supaya dibawa lari ke Mesir oleh Yusuf dan Maria ketika itu. Keamanan yang besar dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Keamanan yang besar, the great security, diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi kita di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, supaya kita tetap mampu bertahan, supaya kita tetap kuat, supaya kita merasa bahwa keamanan kita terjadi, bahwa keamanan itu dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Kita yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan adalah nyata. Janji Tuhan lewat firman-Nya mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Janji Tuhan yang mengatakan, aku tidak akan menelantarkanmu. Janji Tuhan yang mengatakan, aku tidak akan melepaskanmu. Dan makna itulah yang kita temukan dalam peristiwa Natal. Ketika dikatakan dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Inilah janji Tuhan kepada kita di saat-saat kita menghadapi suasana yang begitu mencekam. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya. Inilah janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia berkata, Allah beserta engkau. Itulah arti Immanuel, yang kita juga boleh baca asalnya dari Yesaya 7 ayat 14. Saudara-saudaraku yang bersuka cita merayakan Natal virtual saat ini, peristiwa Natal mendorong kita untuk mengetahui bahwa kita orang-orang berdosa masih memiliki belas kasihan yang dari Tuhan. Perayaan Natal mendorong kita untuk menyadari betapa mencekamnya kehidupan kita sekalipun, betapa besar tantangan yang sedang kita jalani, tapi kita harus meyakini bahwa belas kasihan Tuhan tetap dianugerahkan bagi setiap kita. Natal dengan kata Immanuel
Allah beserta kita, menyadarkan kita bahwa kita masih berada dalam perlindungan Sang Ilahi. Natal menyadarkan kita bahwa kita masih berada dalam pertolongan Tuhan. Kita masih bisa melihat kuasa cinta kasih Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi seluruh kehidupan kita. Maka seperti tema kita pada saat ini, walaupun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, dikatakan apa? Itu tidak akan menimpa. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kita dalam peristiwa Natal yang boleh kita rayakan pada hari ini. Kalau kita gali kembali pada hari-hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Tema kita menyadarkan kita hari ini bahwa kita tidak terluput dari yang namanya persoalan besar. Kata 1000 dan 10.000 menunjukkan betapa banyaknya tantangan yang akan kita alami. Kata 1000 dan 10.000 menyadarkan kita di hadapan kita semua ada tantangan besar yang harus kita siapkan diri kita untuk menghadapinya, tapi bukan dengan kekuatan diri kita, tapi janji Natal ketika dia berkata Allah akan tetap besertamu. Allah akan tetap bersama kita. Allah akan tetap menjaga kita dalam semua cita-cita kehidupan kita. Saudara-saudaraku, Mazmur 91 yang menubuatkan adanya tantangan. Mazmur 91 yang menjadi tema kita hari ini menubuatkan kesukaran yang akan dihadapi oleh kita orang-orang percaya. Bahkan anak-anak kami mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, di hadapan kita akan kita alami banyak tantangan-tantangan yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Peristiwa COVID-19 yang sudah kita alami hampir 1 tahun. Awalnya orang berkata akan berakhir di bulan Mei. Kita tunggu bulan Mei sampai akhir Desember pun kita belum tahu pasti kapan akan segera berlalu. Bahkan adik-adik kami yang ada di rumah mulai dari tingkat SD, SMP sampai SMA sudah sekian bulan harus belajar secara daring, harus belajar di rumah masing-masing. Sampai kapan ini berlalu? Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa akhir tahun 2021 pun belum tentu semuanya bersih. Nah, ini menyadarkan kita melalui Mazmur 91 bahwa di hadapan kita masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan guru-guru juga harus menyadari bahwa tahun 2021 kita harus masih terus berjuang. Tahun 2021 kita harus masih terus berusaha supaya kita tetap terjaga dan terlindungi, sekaligus di situ kita merasakan bahwa Allah masih tetap bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 menjadi sebuah fenomena yang harus kita hadapi bersama. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tetapi firman Tuhan dalam renungan hari ini, dalam Natal virtual ini, memberikan solusi sekaligus menjadi jaminan perlindungan dan keamanan bagi setiap kita yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, dan juga kita hidup seturut dengan kehendak-Nya setiap hari. Maka itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk
melewatinya, sehingga kita mampu untuk menghadapinya, sehingga kita mampu untuk memenangkan semua perjuangan-perjuangan yang sedang kita alami pada saat ini. Sungguh indah dalam Mazmur 91 ini dikatakan dalam ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahkan kalau kita lanjut di ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada dua kata, yaitu yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Yang maha tinggi berarti bahwa ia jauh lebih besar dari ancaman yang sedang kita hadapi saat ini. Istilah kata yang maha tinggi menyadarkan kita bahwa Allah kita jauh lebih besar dari bahaya apapun yang sedang kita alami. Bahkan kata yang maha kuasa menyadarkan kita betapa dahsyat kuasa Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang bisa membinasakan musuh. Mungkin adik-adik kami pelajar SD, SMP, SMA, atau bahkan guru-guru berpikir, kalau betul dia maha tinggi, kalau betul dia maha kuasa, kok dia tidak segera menghancurkan COVID-19 ini? Kalau memang COVID-19 itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan kuasa Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha kuasa, kok sampai hari ini kita belum bebas dari COVID-19? Kita yang diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan Natal virtual ini, kita harus belajar untuk tidak memaksakan pikiran kita sendiri. Melalui perayaan Natal hari ini secara virtual, kita harus belajar bahwa ternyata seluruh kehidupan kita bukan hanya karena maunya kita, bukan hanya karena selera kita. Kita sering berpikir supaya hidup kita aman-aman saja. Kita sering berpikir tidak perlu ada sakit, penyakit. Kita maunya tidak ada corona, tidak ada persoalan-persoalan berat yang harus kita hadapi. Tapi hari ini, lewat pandemi COVID-19, Tuhan mau meyakinkan kita bahwa sebenarnya Dia selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Persoalannya adalah, apakah kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Dia? Apakah kita mau tetap setia meskipun di tengah-tengah persoalan berat? Dan apakah kita mau bersama-sama dengan Dia dalam situasi yang berat sekalipun yang sedang kita jalani pada saat ini? Kita yang diberkati oleh Tuhan, dalam Natal virtual yang kita adakan hari ini, biarlah Natal menyadarkan kita bahwa Dia sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Natal virtual menyadarkan kita bahwa Dia lahir di tengah-tengah semua kecemasan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita ketika kehidupan kita begitu mencekam, ketika dunia begitu menderita. Tapi diingatkan oleh renungan kita hari ini, telah lahir Sang Immanuel yang selalu ada, yang selalu hadir, yang selalu bersama-sama dalam kehidupan kita. Penyertaan Allah adalah sempurna adanya, baik dari dahulu kala sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Natal menyadarkan kita bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Natal mengingatkan kita bahwa Dia lahir di tengah-tengah dunia yang sedang menderita.
Dia disebut Immanuel karena dia tidak pernah jauh dari kita. Dia disebut sebagai Immanuel karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia disebut sebagai Immanuel karena penyertaannya begitu sempurna, baik dari dahulu kala, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kehadiran penyertaan Allah bertujuan agar kita tetap hidup seturut dengan kehendak-Nya. Apapun persoalan yang kita alami, apapun tantangan yang begitu mencekam kehidupan kita, apapun situasi yang sedang kita alami, biarlah kita terus berpegang teguh kepada Dia. Apapun persoalan yang sedang kita gumulkan saat ini, biarlah tetap kita menyadari bahwa Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi, baik di tengah-tengah keluarga, baik juga di tengah-tengah yayasan perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini. Saya mengutip kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah yang mampu melepaskan diri dari semua tantangan yang terjadi. Hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah yang mampu melewati masa-masa sulit seperti yang sedang kita jalani pada saat ini melalui pandemi COVID-19. Maka dengan kelahiran Sang Immanuel yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, jangan pernah lupa untuk mengandalkan Dia. Terlebih kepada anak-anak kami, mulai dari tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Belajarlah untuk terus mempercayakan diri kepada Tuhan mulai sejak dini. Apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang menjadi harapanmu, apapun yang menjadi kerinduanmu di masa depan, dengan mengandalkan Tuhan, maka harapan kehidupan yang cemerlang di masa yang akan datang akan kalian temukan sebagai anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Akhirnya, menutup renungan Natal virtual saat ini, kembali saya mengutip kebenaran firman Tuhan, supaya kita mampu tetap bertahan, supaya kita mampu untuk melewati segala tantangan, ancaman, dan juga kecemasan-kecemasan hidup. Tertulis dalam Mazmur 62 ayat 6 yang berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nya lah harapan. Pandemi COVID-19 biarkan berjalan, dan biarkan Tuhan yang akan mengatasinya. Maka kita bisa menjadi tenang, maka kita bisa lepas dari semua itu, karena kita ada bersama-sama dengan Dia, Sang Immanuel, yang sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Dia, Sang Immanuel, selalu bersama-sama dengan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Inilah syukur kami di hadapan-Mu, ya Allah Bapa. Ketika Engkau lahir, menunjukkan cinta kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Meskipun di tengah-tengah kecemasan, meskipun di tengah-tengah badai kehidupan, terlebih di tahun ini, ketika seluruh dunia harus berjuang melawan pandemi COVID-19, tapi kami terus merasakan bahwa Tuhan selalu hadir untuk menopang kami, untuk menjaga kami, untuk melindungi kami dari semua virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Jangan biarkan kami ragu, Bapa,
untuk terus mengandalkan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kami bisa tenang, hanya di dalam Tuhanlah kami bisa tetap bersuka cita. Hanya dengan mengandalkan Tuhanlah harapan masa depan kami memiliki jaminan. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang cerah, masa depan yang membahagiakan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami, terlebih anak-anak kami yang ada di tingkat SD, SMP, SMA di Yayasan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini. Berkati setiap cita-cita, harapan-harapan anak-anak ini. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, menerangi hati dan pikiran anak-anak kami, bahkan juga seluruh guru-guru yang juga berkorban berjuang untuk mengajar mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Mampukan seluruh pengajar supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kami di Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini. Meskipun mungkin berat tantangan yang dihadapi oleh guru-guru pengajar, tapi biarlah mereka tetap bersemangat untuk selalu memberikan yang terbaik sebagai bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada guru-guru pengajar di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk Yayasan Perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo ini. Tuhan juga yang memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pengurus di tempat ini, supaya mereka juga boleh memikirkan yang terbaik bagi kelangsungan proses belajar, mengajar, sehingga anak-anak kami yang ada di tengah-tengah perguruan ini boleh tetap bersuka cita, bersemangat menyambut masa depan yang lebih baik lagi. Dengarkan doa kami, dengarkan seluruh permohonan kami pada saat ini, di dalam nama Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, ayat pertama dan ayat yang ketiga, Gita Sorga Bergema. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh terus peliharakan hidup kami sampai hari ini, bahkan di sampai akhir tahun ini. Ajarilah kami untuk boleh mengucap syukur walaupun dalam suasana COVID-19 pada saat ini. Tuhan, ajari kami tetap mengucap syukur. Bapa di dalam surga, Bapa Maha Pengampun, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, baik dari pikiran kami, baik dari ketidakyakinan kami, baik dari setiap langkah hati kami Tuhan yang tidak berkenan kepada-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau Bapa yang baik mendengarkan doa syafaat kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, seperti pujian anak-anak, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Kami yakin, ketika pun ini terjadi, Engkau turut bekerja Tuhan di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa di dalam surga, yakinkan kami terus Tuhan, Engkau adalah Allah kami, gunung batu kami, perisai kami, kekuatan kami. Yakinkan kami terus, seperti firman-Mu yang mengatakan hari ini, bahwa Engkau Allah kami yang kami kenal, memiliki keamanan yang besar bagi kami, bagi yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu juga mengingatkan kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Natal pertuan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang bekerja dengan lelah. Untuk kemuliaan Tuhan, Engkau berikan kepada anak-anak-Mu kesempatan yang baik ini Tuhan. Berkatilah para panitia, berkatilah Bapak Ibu guru yang berjuang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh yayasan Tuhan. Berkatilah Bapak yang baik, beri kesehatan, kekuatan, panjang umur untuk kami boleh bekerja di tempat ini Tuhan. Dengan baik bekerja sama, sehati sepikir, membawa generasi bangsa ini Tuhan kepada Tuhan, untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kami, agar generasi ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Agar kami bisa melahirkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, mengasihi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa untuk guru-guru ya Tuhan. Berilah kesehatan, beri panjang umur, beri kekuatan Tuhan. Beri kepada mereka kekuatan untuk boleh sepanjang sabar mendidik dengan benar, mendidik dengan baik, dengan pertolongan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami Tuhan. Mungkin mengalami kesusahan Tuhan, mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan, mungkin mengalami kendala menghadapi anak-anak Tuhan. Kuatkan mereka Bapa yang baik. Berikan kepada mereka hati yang sepenuhnya mempercayakan kepada Tuhan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak perguruan Dr. Wahidin Suridohusodo dari tingkat SD, SMP, SMA. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah anak-anak-Mu ini. Beri kepada mereka untuk takut akan Tuhan, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk boleh belajar dengan tekun, menghormati orang tua, menghormati guru, menghargai sesama teman, dan terutama boleh bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Lawatlah Tuhan bangsa kami, lawatlah Tuhan negara kami ini. Berkati para pemimpin kami dari tertinggi sampai yang terendah.
berikan kepada pemimpin kami kebijakan, hikmat bijaksana daripada Bapa Surgawi untuk boleh menangani yang namanya COVID-19 ini Tuhan. Bahkan vaksin yang boleh direncanakan Tuhan, Engkaulah yang bekerja Bapa yang baik. Supaya ada vaksin Tuhan untuk boleh menyembuhkan para saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tolonglah Bapa yang baik. Mohonlah belas kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohonlah belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang boleh menaburkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkati dia, seluruh keluarga dan pelayanannya. Beri wibawa daripada Bapa Surgawi, supaya ketika dia melayani nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur untuk Natal ini. Biarlah Natal ini membawa damai sukacita, membawa pengharapan, membawa keyakinan. Firman-Mu mengatakan, Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa yang baik. Hormat puji syukur bagimu. Kemuliaan kami kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri rangkaian acara Natal virtual perguruan Dr. Wahidin Sudirohusodo, mari kita bangkit berdiri mengangkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan ayat 2. Ibadah Natal ini sebentar lagi akan berakhir. Tetapi penyertaan Tuhan kepada kita tidak akan berakhir. Dia adalah Immanuel yang hadir menyertai kita setiap saat, terlebih di tengah-tengah wabah COVID-19. Maka izinkanlah Yesus lahir di hati kita, agar kita tetap bersuka cita dan segera lepas dari persoalan berat yang sedang kita hadapi saat ini. Hati kami tetap bersuka cita karena kelahiran Yesus yang membawa kesembuhan, kelepasan dari beban dosa dunia, serta keselamatan kita.
kita berdoa bersama-sama memohon seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.